Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, ada yang paham ini bambu apa? Ya, benar banget ya, ini bambu belalai gajah ya, tali sukmo ya. Dan ini perhatikan, jenisnya bambu ngurung ya. Ini gurung bambu ya, sebuah keunikan bambu karya alam. Dan ini pula perhatikan baik-baik, dari bawah ruas pendek, di ujungnya sebuah keunikan yang langka ya, pagak ya, pagak songgo ya, ini ya, songgo bono. Dan ini perhatikan baik-baik, kurung tumpeng ini ya, kurungnya double ini, gak cuman satu lingkaran namun dua ya. Perhatikan baik-baik, sebuah tentang filosofi tentang keunikan bambu, bejangan, nasihat atau untuk koleksi atau untuk jenis-jenis bambu untuk kesayangan masing-masing, sudah saya jelaskan di video yang terdahulu ya. Di sini bahas sebuah keunikan bentuk dan nama pakemnya ya. Ini perhatikan baik-baik ya, umumnya bambu itu tengahnya bolong ya, kalau ini tidak, ini rapat ya. Inilah bambu lanang ya, atau bambu buntet ya. Kalau pakemnya mungkin sering terlihat biasa ya, pakemnya bambu tumpang sari ini, pakem di luar sebelum dipotong ya ini. Namun setelah dipotong ada pakem lagi, yaitu pakem bambu lanang atau bambu buntet ya. Luar biasa, sebuah keunikan bambu. Bambu yang seperti ini juga dipercayai dalam keyakinannya. Ini untuk serana-serana tertentu ya. Yang seperti ini juga sudah saya bahas ya di video yang terdahulu. Sangat jarang sekali dan tak mudah menemukan bambu yang rapat tangannya tak bolong. Pada umumnya bambu itu tangannya bolong, kalau ini tidak ya. Dan perhatikan ini, sebuah keunikan bambu ya, combong ya, combong, namun atasnya perhatikan kurung lamjalalah ya. Ini sebuah keunikan bambu karya alam. Paling ini, salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.